Sekarang masukkan terong yang sudah taruh ke dalam piring. Lalu tutup ya teman-teman, gunakan api sedang, cenderung besar ya. Kukus terong kurang lebih 10 menit atau sampai matang. Lalu untuk campurannya ya teman-teman, saya tambahkan 2 butir telur. Pecahkan telur di satu wadah atau satu. Lalu kocok keras. Ini telur tidak saya kasih bumbu. Kalau
yang sangat sehat. Jadi saya tidak menggunakan minyak ya teman-teman. Ini saya kukus. Nah untuk telurnya, kalau teman-teman tidak mau telur ya, boleh diganti dengan daging ayam, daging ikan, ataupun daging sapi. Nah resep ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman. Anak-anak pastinya suka banget, karena ini cocok untuk lauk makan nasi, lauk makan mie, digado seperti ini pun juga enak banget. Nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, silakan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.